Oke, sobatku semuanya, kali ini saya berada di Pandaan yang tepatnya adalah di Ciputra The Taman Dayu ya, seperti ini. Ini update terbaru ya. Plus 5 kalau enggak salah ini ya, sobatku ya. Tapi ternyata ini kita pantau yang ada di Pandaan ya. Nah, ini arus lalu lintasnya baik yang arah ke Malang seperti ini masih juga sepi ya sobatku semuanya ya. Nah, itu yang arah ke Surabaya juga mulai bergerak ramai ya sobat ya. Ini pantauan kami yang ada di perempatan yang ada di Pandaan di Taman Dayu ini sobat. Nah, itu yang mengarah itu ke kanan adalah ke ini ya, tol ya, yang arah tol baik ke Surabaya maupun ke Malang ya. Ini pantauan kami Ruwame ya. Itu yang sebelah kiri, arah ke kiri itu adalah ke Pandaan Kota, yang arah ke Tretes itu sobat ya. Yang lurus bisa ke Pandaan Pasar itu ya sobat ya. Seperti itu mobil itu belok kiri yang mengarah ke ini ya. Nah, seperti ini yang kita berlawanan ini adalah ke Kota Malang. Ya, sobat ya. Ini pantauan kami yang ada di Pandaan Taman Dayu. Saya ada di pos PAM terpadu UPS Ketupat Semeru 2022 Polres Pasuruan ya. Itu yang arah dari tol. Malang bis, wow, penuh sekali Mas Yan. Bis Restu, wah, penuh. Ini pos pantau, pos lelah yang ada di Taman Dayu. Nah, itu pos penjagaan, pos polisi. Nah, ini yang dari anu sobat ya. Dari tol ya, baik tol dari Malang maupun dari kota Surabaya. Ini juga yang belok kanan ke arah tol. Ini pantauan kami yang ada di Taman Dayu Pandaan, luar biasa ramai ya, mulai bergerak ramai sekarang. Jalan ya. Rame. Oke sobatku semuanya, saya rasa cukup video pada kali ini ya. Ini adalah hasil pantauan-pantauan kami yang berada di
Kota Pasuruan, yaitu Taman Dayu itu, sobatku ya. Agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi tentang jalan dan wisata atau yang lainnya, ikuti terus di channel kami, Jalwis. Tapi jangan lupa like, subscribe, share, dan komennya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.